wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Wa yu'allimukumullah, Allah sendiri akan ajarkan. Karena itu berkaitan dengan diri kita. Ya. Ketika kita memperhatikan itu, ketika kita sangat berhati-hati, ya, Allah sendiri akan tunjukkan. Ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Pada tahap ini, guru kita langsung pada Allah. Ya. Sebelum itu perlu bimbingan guru. Karena guru harus selalu mengingatkan. Tapi kalau sudah berhati-hati, ya, sudah dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang benar, ya, semua itu ketika itu muncul, kita langsung dapat bimbingan dari Allah. Sungguh-sungguh amalkanlah, nanti akan dibimbing oleh Allah. Ya, terkadang guru tidak perlu berikan banyak, sedikit saja. Kalau dia sungguh-sungguh meneruskannya, dia akan dapat. Karena guru hanya memberikan arahan saja. Diarahkan bagaimana melaksanakannya. Selebihnya harus juang dengan sungguh-sungguh. Supaya dapat. Ketika dapat itulah, orang itu sudah dapat hidayat dari Allah. Karena dia sudah sesuai dengan taufik Allah. Taufik adalah waffaqah. Apa yang diinginkan oleh dirinya sama dengan apa yang diinginkan Allah. Dan ini tidak mudah. Mayoritas orang yang beramal itu, dia mengamalkan sesuatu sesuai dengan nafsunya. Berarti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Dan kalau begitu, tidak pernah akan dapat taufik. Kalau tidak dapat taufik, taufik tidak dapat hidayah. Jadi kalau ingin bimbingan Allah, harus selalu menentang keinginan kita, sesuaikan diri kita dengan bimbingan seorang guru, supaya bisa mencapai pada Rasulullah SAW. Ketika sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah, di saat itulah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan dia dapat hidayah, dapat taufik. Dan ketika dapat taufik, dia dapat hidayah. Dan dari saat itu akan senantiasa dibimbing Allah. Berarti akan senantiasa dapat ilmu dari Allah. Nah, ini yang dimaksudkan ilmu ladunni, langsung dari Allah. Ketika dia sudah menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan keinginannya dengan keinginan guru, itu tahap pertama, ya, awal permulaan. Ketika dia sesuaikan keinginannya dengan keinginan guru, ini sudah mulai muncul semua ini. Selebihnya Allah akan mengambil alih, Allah akan menyesuaikan, ya. Dia sudah tidak melakukan itu dengan keinginan nafsunya lagi. Ya. Inilah amal dengan penuh kehaliman. Ya. Jadi penuh dengan kasih sayang, rasa cinta pada guru. Ya. Penuh dengan rasa ta'zim terhadap guru.